Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya hampir pingsan terkejut. Nak muntah pun ada, nak pitam pun ada, pening kepala, sakit gigi, berdarah mata, keluar air di telinga, kemudian keluar hingus di hidung, beliur-liur, mau tercabut uban di rambut, mau tercabut macam-macam lah yang membuatkan saya terkejut. Kerana saya terkejut dengan satu tweet yang baru saja diterbitkan ini, betul-betul saya pening kepala. Ui, saya betul-betul macam hampir-hampir terpaksa saya panggil istri saya untuk minta panadol, sebab terus pening kepala tuh berdenyut-denyut. Kamu, saya rasa saya doakan supaya kamu jangan berdenyut-denyut, karena ada satu tweet tuh yang betul lucu, pelik, tapi pelik. Mahathir bakal sertai PAS sedia tanding jawatan presiden atau Mursyidul Am. Aku ingat mula-mula tadi Haraka Daily. Rupanya ini saya sisipkan kepada Anda, rupanya bukan Haraka Daily tapi Harakat Daily. Rupanya ini prank punya tweet ataupun proxy punya proxy punya tweet ataupun mungkin satu cara untuk nak buat lucu-lucuan kot. Harakat Daily, bukan Haraka, Harakat, Harakat Daily. Dia tulis Mahathir bakal sertai PAS sedia tanding jawatan presiden atau Mursyidul Am. Habislah hadiah wang, nak pergi mana? Kalaulah dia jadi Mursyidul Am, huyo, yang membuat lucu ni komen-komen orang lah yang saya akan kongsi sebentar nanti. Nanti Mahathir tiba-tiba dipanggil Tok Guru Mahathir. Tok Guru Mahathir, kamu boleh terima kalau tiba-tiba Mahathir jadi Tok Guru? Huyo, hebat ini. Jadi saya kongsikan kepada Anda apa komen-komen orang kepada Twitter ini. Antara yang membuat saya tertarik daripada Shadow kata, Masya Allah, Tok Guru Made. Lepas tu Cik Siti kata, takdir. Lepas itu Idham kata, Tok Gura Mahathir, takbir. Tok Gura, apa Tok Gura ni? Tak faham apa tu Tok Gura. Kemudian ada juga yang begini. Lepas tu Boy Chan kata, elok lah tu. James Baji kata, serban tak cukup, janggut dan jubah sekali baru boleh jadi lebay. Aduh, nak kena kumpul janggut dulu lah Mahathir, kena kumpul janggut. Mahathir kena kumpul janggut panjang sikit, baru dia boleh jadi Tok Guru kot. Tapi aku tak faham lah macam mana si admin Harakat Daily ni boleh fikir benda ni. Aku pun rasa lucu juga, tapi kreatif jugalah. Kreatif juga admin Harakat Daily yang boleh kata Mahathir bakal sertai PAS sedia bertanding jawatan presiden atau Mursyidul Am. Bijak, bijak, kreatif sungguh. Okey, lepas tu Jebat Hutan kata sertai Harakat le sebab sebaya dengan admin. Senator Heisenberg kata Mahathir tambah hadi jadi Mahadi. Mahathir tambah hadi jadi Mahadi katanya. Okey, so memang lucu lah diorang punya komen-komen, memang sangat-sangat lucu. Tapi kalau saya, pada pendapat saya, tak payahlah Mahathir masuk PAS, tak sesuai dengan PAS lah Mahathir. Mahathir punya fikiran tak sesuai dengan PAS. Mahathir punya fikiran bukan kepada PAS. Jadi PAS pun saya rasa tak akan sesuai dengan Mahathir. PAS punya fikiran tak sama dengan Mahathir. Jadi lebih baik tak payahlah. Tak payahlah. Biarlah Mahathir
dengan labu-labunya. Oke, okay? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Salah satu keputusan yang sampai sekarang menjadi penantian, menjadi misteri untuk seluruh rakyat Malaysia tetapi sangat-sangat dinantikan adalah tentang JOLO. Kita menantikan keputusan demi keputusan daripada pihak yang berwajib, pihak berkuasa, apa yang terjadi kepada JOLO, berjaya atau tidak ditangkap. Dan akhirnya, Ketua Polis Negara membuat pengumuman sebentar tadi berkaitan dengan JOLO yang sudah lama menjadi buruan. Kita tahu JOLO sudah lama menjadi orang pelarian. Oh, betul tak puas hati. Kalau kamu setuju sama perasaan dengan saya, anda boleh cakap saya setuju tak puas hati. Saya memang tak puas hati dengan JOLO. Kenapa? Dia sakau duit Malaysia, dia sakau duit rakyat, dia sakau kekayaan negara Malaysia. Lepas itu buat-buat dia pergi lari pula bersama dengan bilion-bilionnya sekali lari. Penakut, pengecut, entah manusia jenis apa dia ni. Memang saya fikir lebih baik JOLO. Kenapalah JOLO ni ada di Malaysia dulu? Lebih baik JOLO tak ada di Malaysia. Yang tak puas hati lagi, JOLO ni penyebab kepada, salah satu penyebabnya juga ada, dia punya consequence juga, dia punya akibat juga dengan perbuatan JOLO, ialah kerana dengan perbuatannya itu ekonomi Malaysia jadi teruk. Politik Malaysia pun tak ikut-ikut jadi teruk. Teruk betul lah JOLO ini. Saya betul-betul sakit hati betul dengan JOLO. Kerana kalau bukan JOLO, saya fikir mungkin sekarang Malaysia masih dalam keadaan okey. Lepas tu apa lagi yang okey? Mungkin tak ada lagi rasuah yang gila-gila punya besar. Mungkin JOLO ini the champion of the champion of the champion kalau dari segi rasuah. Itu apa, melalut sajalah meluahkan perasaan. Kalau kamu setuju, boleh tulis saya setuju. Okey, terbaru akhirnya Ketua Polis Negara umumkan tentang kes 1MDB dan juga JOLO. Siasatan kes JOLO diteruskan. Itu kata Ketua Polis Negara. Siasatan ke atas ahli perniagaan dalam buruan iaitu Lo Teik Jo atau JOLO dalam kes berkaitan One Malaysia Development Berhad 1MDB diteruskan dan ia tidak akan dihentikan sehingga lelaki itu berjaya dibawa pulang ke tanah air, kata Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Sani Abdullah Sani. Kita harap Ketua Polis Negara kali ini berjaya sebab sudah ada beberapa Ketua Polis Negara yang cuba untuk membawa JOLO balik ke Malaysia tapi gagal. Tapi mungkinkah, Tan Sri Akhir Sani Abdullah Sani berjaya? Kita doakan semoga beliau berjaya. Beliau berkata Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan tetap terus bekerjasama dan akan berbincang dengan lebih lanjut mengenai usaha membawa pulang JOLO ke negara ini. Katanya dalam kenyataan itu, JOLO pernah dituduh di bawah Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 AMLA pada tahun 2018 walaupun dia tidak menghadirkan diri di mahkamah. PDRM memang ada buka kertas siasatan dan sekiranya subjek iaitu JOLO dapat dikembalikan ke Malaysia, sudah tentu kami akan meneruskan pertuduhan itu, menuduhnya dengan akta yang sama, katanya kepada pemberita selepas menghadiri majlis penganugerahan kontijen dan daerah terbaik Op Selamat sempena Hari Raya Aidilfitri di Bukit Aman di sini pada Jumaat. Pada 5 Mei yang lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan sedang berunding dengan negara-negara yang berkaitan untuk mempercepatkan proses membawa pulang JOLO. Namun beliau enggan mengesahkan keberadaan ahli perniagaan dalam buruan itu. Menurut Anwar, proses itu juga amat rumit kerana melibatkan negara-negara besar, perkhidmatan risikan dan polis antarabangsa Interpol. Mengulas mengenai jumlah kertas siasatan dan tangkapan yang dibuat sejak penubuhan pasukan Task Force Siasatan 3R yang memfokuskan kepada isu agama, bangsa dan isu bangsa, agama dan raja pada 22 Mac yang lepas, April Sani berkata, PDRM telah membuka 19 kertas siasatan dan menahan 12 individu.
Katanya arahan setiap case yang dilaporkan kepada PDRM harus mempunyai keterangan-keterangan yang mengaitkan berlakunya kesalahan, dan kertas siasatan 3R mestilah disiapkan dalam tempoh 7 hari untuk dirujuk kepada pejabat hukum negara bagi tujuan pertuduhan atau sebaliknya. Tambahnya, tindakan ini akan dibuat secara berterusan bagi memastikan keharmonian dan ketenteraman awam negara yang berbilang kaum ini sentiasa terpelihara, katanya. Task Force 3R diketuai oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman yang dikendalikan unit siasatan jenayah terkelas bahagian 5 D5 Jabatan Siasatan Jenayah. Denyut nadi suara rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.